Annyeonghaseyo, welcome to K-Story with Tami. Di episode kali ini, saya akan mengajak Anda menikmati Seoul dari ketinggian di atas 500 meter. Ya, Seoul Sky merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi magnet wisatawan. Menara setinggi 555 meter ini dibangun di Lotte Tower di lantai 117 hingga lantai 123. Biaya masuk ke Seoul Sky dibanderol seharga 27 ribu won atau sekitar 300 ribu rupiah bagi dewasa dan 24 ribu won bagi anak-anak. Sekarang saya lagi antri untuk siap-siap naik ke Lotte Tower. Ketinggiannya sekitar 500 meter, hampir 500 meter. Dan untuk mencapai lantai 118, kami naik lift yang dikabarkan merupakan lift tercepat yang dinamakan Sky Shuttle. Suasana di liftnya pun sudah dengan teknologi yang luar biasa. Nah, sekarang sudah tiba di Seoul Sky. Kita lihat-lihat ke sana. Melihat pemandangan kota Seoul di atas ketinggian 500 meter. Ketika sampai di lantai 118, wow, saya disuguhi pemandangan yang luar biasa. Agak deg-degan juga buat melangkah ke sini karena bisa lihat ke bawah. Ini tinggi banget. Seperti yang sudah tadi dikatakan, 500 meter. Dari atas sini, saya benar-benar bisa melihat kota Seoul yang menakjubkan. Nah, tapi buat yang takut ketinggian, mungkin harus punya nyali yang ekstra buat kesini. Tempat ini juga menjadi salah satu tempat yang paling indah untuk menikmati sunset bersama keluarga. Nah, tunggu apa lagi? Buat kalian yang ingin merasakan sensasi yang berbeda menikmati kota Seoul, langsung saja meluncur ke Seoul Sky.